kita lihat ada atau enggak. Stop. Oh iya kelihatan ya. Coba lihat di sini. Jelas nggak? Cahayain cahaya. Oke guys, ternyata beneran ampuh. Komedonya keangkat. Jelas banget. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, di kesempatan kali ini aku akan mereview sebuah produk lagi nih guys. Produknya ini sudah banyak direview oleh banyak orang, yaitu ampuh untuk mengangkat komedo. Teman-teman tahu kan komedo itu apa? Ya, komedo itu adalah kotoran yang suka nempel biasanya ada di hidung, yang suka ada warna putih-putih. Terus kalau misalkan kelamaan dan didiamkan itu lama-lamaan bisa berubah menjadi warna hitam. Nah, produknya adalah gel Hot Moon White. Jadi ini adalah produk dari Thailand, karena sebelumnya aku juga dapat tulisan ataupun kertas perinan seperti ini. Di samping gel Hot Moon White-nya ada tulisan seperti ini, lalu juga ada kertas seperti koyoknya. Ini banyak. Oke, dari gambarnya ini ditempel di semua wajah, tapi pada kesempatan kali ini aku akan nempelnya coba di hidung aja. Ya, ini 22 gram. Oke, teman-teman silahkan lihat review orang-orang ataupun teman aku yang udah coba. Cekidot. Teman, ini adalah produknya, yaitu gel Hot Moon ataupun gel Hot Moon White. Tuh baunya dari luar sebelum dibuka aja ini tuh sudah wangi guys. Jadi berdasarkan review orang-orang, itu tuh dioleskan ke hidung kalian, terus ditempelkan kertas itu, tunggu 15 menit, maka akan keluar tuh komedo-komedonya pas ditarik. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau coba. Ikutin terus Milan Mafaza, jangan lupa klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga pencet tombol notifikasi, supaya kita silaturahminya terus terjalin, dan aku lebih semangat lagi buat videonya. Nah teman-teman, langsung aja aku bakal coba. Jadi pertama-tama aku buka dulu ini krimnya. Jadi ada tutupnya, ada segelnya juga. Kita buka segel, bukan segel sih, kayak tutup lapis keduanya. Allahu Akbar. Kita buka dan ini langsung keluar cairan kayak lemfox gitu, guys. Aku buka cairannya tuh seperti ini, seperti mirip-mirip lemfox, guys. Jadi aku mau langsung coba, aku sudah cuci tangan. Mau langsung aku coba diolesin ke area hidung aku yang ada komedonya. Jadi ini teksturnya, baunya emang bener sih kayak wangi, tapi kayak ada bau lem gitu. Lem, tau nggak lem yang gopean gitu, lem takol. Wangi. Bismillahirrahmanirrahim, kita oleskan di area hidung yang ada komedonya guys. Ini wangi banget. Mudah-mudahan produk ini aman, insyaallah ada BPOM Thailand. Ya. Oke, kita oleskan sejangkauan kertas itu ada ya. Kertas itu. Oke, teman-teman. Kira-kira segini dulu. Nah. Mudah-mudahan komedo aku terangkat. Dan kalau misalkan ini berhasil, aku mau coba juga buat ngambilin komedo suami aku. Nah, ini aku beli online di teman aku yang biasanya jualan online. Harganya 17.000, dan kalian bisa cari juga kalau misalkan kalian berminat, cari di internet, di warnet, warung internet, Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Langsung aja kita tempelkan di sini. Tempelkan. Kita tunggu selama 15 menit, oke? Okay? Menit sampai jarum panjang ke angka 4. Oke. Okay. Man, sekarang udah 15 menit ya. Tadi kan jarum panjangnya di angka 1, sekarang ada di angka 4. Kurang sedikit. Oke, okay, kita tungguin sampai pas banget. Oke, okay, guys, ini kita anggap aja udah 15 menit karena kurang 1 menit lagi. Kita langsung buka ya, berhasil atau tidak nih komedo-komedo aku terangkat atau tidak. Oke teman-teman, di sini sudah 15 menit aku menunggu dan ini juga kertasnya udah nempel.
aku akan coba buka ya, dan kalian tolong lihat ini komedo-komedo aku ini keangkat atau enggak nih. Kalau misalkan keangkat berarti ini ampuh, kalau misalkan enggak keangkat berarti kurang ampuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu dari yang sebelah kanan. Kelihatan enggak ya? Untuk tarikannya tidak terlalu peres. Malah robek ya, enggak. Bismillah. Kita lihat ada atau enggak. Stop. Oh, iya kelihatan ya. Coba lihat di sini. Oke guys, ternyata beneran ampuh. Komedonya keangkat jelas banget. Asli. Malu aku rasanya. Coba kalian boleh lihat hidung aku nih, as bekas di cabut komedonya. Aku percaya sih ini ampuh ternyata. Oke teman-teman, kita cobain nih ke model yang kedua. Adik aku sendiri ini anak SMP kelas 9. Kita coba ya. Gimana nih komedonya, terangkat atau enggak. Cuman emang ini komedo adik aku ini enggak terlalu banyak kayak aku, jadi emang kan masih muda. Jadi ya untuk hasil nih kita nanti. Langsung aja tempel. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu 15 menit. Dan kita lihat. Oh ya teman-teman, ini sudah 15 menit. Waktunya kita harus mencabut ataupun mengkelopek kertasnya dari kulit kita. Oh ya teman-teman, untuk adikku ini teksturnya kulitnya berminyak, jadi di kertasnya ini minyaknya juga menyerap. Kita buka aja pelan-pelan supaya terkelupas dengan sempurna. Nah teman-teman, just info nih, jadi adik aku ini komedonya tuh memang sedikit, jadi untuk hasilnya pun komedo yang terangkat juga sedikit. Beda sama yang aku tadi, karena komedoku banyak jadi hasilnya juga banyak. Nah sekarang aku zoom, bisa kalian lihat ya minyak di kulit wajah jadi aku terangkat, terserap, dan komedonya juga lumayan terangkat. Nah teman-teman, untuk model yang ketiga ini kita coba ke pria. Oke, apakah terangkat atau tidak? Cekidot untuk melihat hasilnya. Nah teman-teman, ini sudah 15 menit, jadi kita mulai aja kelopek kertasnya. Jadi sebenarnya untuk mengkelopek kertasnya ini disarankan untuk mengkelopek sendiri ya guys. Jadi ini tuh suami aku minta dikelopekin, jadi menurut aku hasilnya kurang sempurna. Tapi ya lumayan lah ya, ada yang terangkat, karena memang mungkin ini si gelnya ini belum terlalu kering, mungkin harus lebih lama lagi nih. Nah ini dia terangkat, alhamdulillah komedonya bersih dan hidung kita bisa lebih glowing. Jauh dari ekspektasi aku kira pas diangkat tuh bakal gak ada komedonya dan bakal apa sakit gitu, tapi pas dibuka itu rasanya gak perih gitu, jadi biasa aja, gak terlalu kayak kok angkat banget, enggak. Tapi ini komedonya keangkat. Terima kasih. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan video dari Milan Mafaza. Ada konten game, ada konten pendidikan, ada konten review, ada konten curhat, dan vlog ataupun dan lainnya. Apa aja deh aku bikin konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.